Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang ni, di hadapan saya ni adalah salah satu menu daripada Farhana Catering, iaitu set pemilih, dan saya akan terangkan satu persatu hidangan yang pihak Farhana Catering sediakan. Tanpa membuang masa lagi, saya akan mencuba dahulu makanan utama dalam set menu ni, iaitu ikan siakap tiga rasa. So jom kita cuba. Isi ikan siakap ni memang lembut. So, dia memang betul-betul pekat. Dia boleh dikatakan pedas, tapi taklah pedas sangat. Memang sesuai untuk dimakan oleh pelbagai peringkat umur. Sampai saya tambah lagi, nampak? So, jom kita rasa tom yum campur ni. Kita ambil ayam. Kuah dia pun memang pekat. Dia tak cair lah. So memang berbaloi dengan harga yang pihak Farhana Catering sediakan. So kita ambil sayur-sayur sikit. Alright. So sekarang ni saya akan mencuba chicken buttermilk. So saya akan cuba dulu ayam dia. Ni kalau ada kawan-kawan saya ni, saya rasa saya takkan kongsi. Kuah dia seperti mana yang korang tengok kat kamera, memang pekat. Nampak? Sebelum saya rasa ni, saya dah bau dia punya aroma. Kita beralih pula kepada menu yang sihat, iaitu sayur kailan masak sos tiram. So, saya cuba dulu satu ni. Bismillah. Dan kuah dia memang sedap. Kalau tu makan nasi pun, makan macam ni pun saya rasa, kalau saya lah, saya pun ok. Memang boleh go lah. So saya sekarang akan mencuba pula menu yang terakhir, iaitu telur dadar. Bismillah. Telur ni, telur dadar ni daripada Farhana Catering ni, dia tak nipis, dia tebal. Sebab macam kita tengok kan, dia macam saya makan dekat kedai-kedai, telur dadar dia nipis, lepas tu banyak minyak kan. Tapi telur dadar yang disediakan oleh Farhana Catering ni, memang minyak pun macam taklah banyak sangat, dia macam biasa kan. Dan telur dia pun tebal. So alhamdulillah, kita telah berada di penghujung video ni, dan saya telah mencuba kesemua menu makanan yang disediakan oleh Farhana Catering, iaitu Family Set B. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Okey, itu cukup untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.